Bukhtanasor adalah seorang raja yang membangun kota Balkhan yang dijuluki sebagai Khansa, memerangi Turki dan memaksa mereka mundur ke tempat paling sempit. Bukhtanasor diutus oleh pamannya Bahman, seorang raja Persia setelah era Raja Bashtashib bin Lahrashib, untuk memerangi Bani Israel di Syam. Karena Bani Israel memperlakukan para rasul yang diutus kepada mereka secara semena-mena. Setelah Raja Bukhtanasor membinasakan kaum Bani Israel di Baitul Maqdis dan wilayah Syam, lalu Raja mengeluarkan Armia di penjara. Armia dipenjara oleh Bani Israel dan Rajanya karena menolak perintah dan larangan Allah yang disampaikan oleh Armia. Nabi Armia menuturkan perintah dan larangan yang telah ia sampaikan kepada Bani Israel terkait petaka tersebut. Namun, mereka mendustakan dan memenjarakannya. Bukhtanasor lalu berkata, "Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendurhakai utusan Allah." Bukhtanasor kemudian melepaskan Armia dan memperlakukannya dengan baik. Armia kemudian diperbolehkan untuk tinggal di Baitul Maqdis oleh Raja Bukhtanasor bersama orang-orang yang lemah dari Bani Israel yang masih hidup di sekitar Baitul Maqdis. Orang-orang yang lemah itu kemudian menghampiri Armia. Mereka berkata, "Sungguh, kami telah melakukan keburukan dan kezaliman. Kami bertobat kepada Allah atas dosa yang telah kami perbuat. Maka berdoalah kepada Allah untuk menerima tobat kami." Nabi Armia kemudian berdoa kepada Rob, lalu Allah mewahyukan padanya bahwa ia tidak menerima tobat mereka. Jika mereka benar-benar bertobat, mereka harus tetap berada di negeri itu bersama Armia. Armia kemudian memberitahukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka berkata, "Bagaimana kami bisa tinggal di negeri yang sudah runtuh dan penduduknya dimurkai Allah ini?" Mereka enggan untuk tinggal di sana. Sejak saat itu, Bani Israel berpencar ke berbagai negeri. Sebagian ada yang tinggal di Hejaz, sebagian lainnya di Yasrib, dan yang lain di Wadil Qura, dan sebagian kecil beralih ke Mesir. Raja Bukhtanasor kemudian berkirim surat kepada Raja Mesir untuk menangkap Bani Israel yang melarikan diri ke sana. Raja Mesir enggan menuruti kemauan itu. Akhirnya, Bukhtanasor bergerak menuju Mesir, memerangi Raja Mesir dan berhasil mengalahkannya, menawan para wanita dan anak-anak. Setelah itu, ia bergerak melakukan penaklukan lagi menuju Maghrib, meliputi Maroko, Libya, Aljazair, dan Tunisia, hingga sampai ke ujung negeri Malang tersebut. Setelah itu, Bukhtanasor pulang membawa banyak sekali tawanan dari Maghrib, Mesir, penduduk Baitul Maqdis, Palestina, dan Jordania. Di antara tawanan ini ada seorang dari Bani Israel yang bernama Daniel bin Hizqil, di mana kelak dia akan diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah ini sebagaimana dituturkan dalam kitabnya Ibnu Katsir yang berjudul Qasasul Anbiya. Wallahu a'lam bishawab.